bantosan-bantosan bagi jopo-jopo dan anak yatim sampai kita lakukan status SPDI itu di pesantren saya rasa su namun itu selesai nama ayah itu perwakilan tentang jumlahnya bukan 60 sesudahnya namun mudah-mudahan amal saya anu balidungikan di atas nami pihak saya sampai mudah-mudahan sing lebet karena pilih ini mudah-mudahan tanpa perubahan khususnya makata sayang, tak sayang, makata cinta. Abdi pangintan terengan sadayana di yayasan tadi anu alamatna di Perum Bumi Resik Panglayungan Jalan Dingding Ari Raya nomor 175 caket Butik Yasmin upami ibu cal amungka BRV atau napi Bumi Resik Panglayungan ini ayah aula silaturahmi padepokan badi atau napi yayasan tadi anu ketuaan alhamdulillah tiasa rumpahan di samping pangarsana Ang Iwan anjeuna sadidinten calik kotak bawa di balik dinya. Oh, jami-jami anu kirang mampu gitu sok sanaos panginten teu agema dan rupiah anu bade didugikeun ayeuna ibu tekenging ieu panginten da ieu teh seueur kamari kegiatan ieu teh dilaksanakeun setiap dinten Jumat bada netepan Jumat. Pada netepan Jumat kemarin di Kecamatan Bungursari ayeuna jadwalna di Kecamatan Taman Sari, di Taman Sari. Anu dipasihkeunana bilih ibu ngajenghok, naon cenah dipasihkeunana sanes, sanes emas ibu tapi beas. Mung nampung ti para agnia doakeun mudah-mudahan para agnia anu parantos nitipkeun sebagian hartana ka Yayasan Padi dimanfaatkan hartana, dimaslahatkan segala rupina, keluargina, sadayana, murangkalina disarolehkan sadayana, usahana dilancarkan ku Allah Subhanahu Wa Taala, naik darajat, naik pangkat, kesabab ya, naik sodako. Ayah beas, terus kami potong bahasa sini kan murah, cari, cari. Ya, dengar itu sendiri. Kebiasaan ayah, terima kasih ibu doang. Ibu tadi biasa, bu, kaya, kita makan jajan. Kalau jajan, bisa. Udah ngelapin ya. Anu maroyo, makanya kita sepuluh. 5 tahunan, dari Abdul Hasan Sumar Kodima, tukang kasehan, anu korek kasehan. Nah, satu satu durian karena saran suruh pasien kalau durian capek akhirnya nanti lalu menunggu pasien setelah biasa beli menusak syarat kasih durian kayaknya di pasien yoko nanti tak hidup lalapan juga cemur kayak dengan aku sendiri gak enggak berewokan kekumis akan mandi kebaan. Tak itu jam itu. Sampadi alhamdulillah bisa mengadakan kegiatan bakti sosial untuk para jompo dan duafa dan anak yatim piatu yang lokasinya di Kecamatan Taman Sari, tepatnya di Kampung Cisengkol, Kelurahan Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah pada hari ini Yayasan Padi bisa menyalurkan bantuan sekitar 60 paket untuk para jompo dan duafa
Yang ini sumbernya dari para Agnia, dan yang sangat berpeduli terhadap para jompo dan bapak. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih pada para Agnia dan para donatur yang telah menyalurkan sebagian hartanya kepada Padi. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami selaku dari yayasan tadi mohon doanya mudah-mudahan selalu eksis dan selalu peduli terhadap para jompo dan para duafa. Dan sekali lagi terima kasih kepada yayasan dari Nurul Huda yang telah menerima kami untuk mengadakan kegiatan bakti sosial pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Ya, kalau untuk selanjutnya ini akan terus dilakukan apa gimana, Pak? Dan ini berkesenambungan setiap dilaksanakan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Dan ini variatif jumlahnya, ada yang kemarin di Mugersari 100 orang. Sekarang kita bisa melaksanakan 60 orang, dan kedepannya selalu dilaksanakan setelah sholat Jumat. Dan ini program dari Yayasan Padi. Selagi Padi masih berada, baksos akan terus berjalan. Ya, ini kalau seandainya memang ada masyarakat yang membutuhkan, ini harus melapor kemana gitu, Pak? Kalau ada masyarakat yang membutuhkan untuk beras, bisa datang ke Jalan Dinding Ari Raya, Perum Bumi Resik Panglayungan, nomor 175. Di sana ada kantor kami, Yayasan Padi Peduli.